Perasaanku sekarang ini senang banget ya, karena ini gelar pertama aku juara selama aku main di Liga Profesional Indonesia. Bahagia banget hari ini. Pertandingan hari ini tentunya sangat fantastik banget ya. Dari semenjak kita awal main sampai sekarang, pertandingan ini yang paling berat bagi kita. Kita di awal udah sempat ketinggalan 10 poin dan kita bisa bangkit kembali, dan itu merupakan momentum yang sangat berat buat kita semua. Persisten ini merupakan pertandingan pemanasan sebelum kita mulai reguler. Jadi menurut saya sangat bagus sekali, jadi kita bisa melihat di mana kekuatan tim kita saat ini. Jadi kita nanti di saat reguler kita udah bisa tampil dengan maksimal tim kita. Kalau aku sih semuanya cukup bagus, sudah usahanya cukup maksimal, cuma ya gitu aja. Kita belum dikasih kemenangan aja sama yang diangkat. Pendapatku tentang Precision ini sangat luar biasa, saya antusias banget kan. Soalnya apalagi makin lama makin ya makin kesini makin apa, ini kan apalagi Precision yang kedua. Dan alhamdulillahnya sekarang penonton, dilihat dari segi penonton itu udah meningkat drastis gitu. Dan kita itu akan dari segi penonton akan memacu kita, memotivasi kita untuk main yang sebaik mungkin untuk diri kita pribadi dan untuk tim kita.